tahu kah shotgunku ni anilator mahal kemulia. Wala. Sombong kali kau bocil. Hanya anilator. 2-3 traktor. Shotgunku anilator. Iya. 2-3 kumbang berlari masih pantun kayak tadi. 2-3 nyolong mangga. Kini inkubator kok bangga. Ayo. Bawa dia jadi joker. Ya kalian pasti sudah tahu di sini saya nggak ngapain. Oh nggak tahu saya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Bikel Mana. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mengklik video ini ya. So guys, jadi di video kali ini seperti biasa gue mau reaction para youtuber yang baru bikin video. Sebut sajalah mereka youtuber, mereka bikin video untuk ditonton banyak orang, seperti itu ya guys. Jadi di video kali ini gue di request oleh channel YouTube yang bernama Bocil Berkarya. Tapi yang jadi masalahnya di sini guys, ada dua channel Bocil Berkarya di sini. Yang satu itu ada 10 subscriber dan 415 subscriber. Kemarin gua lupa antara dua ini siapa yang request sama gua. Tapi nggak apa-apalah, gua itu akan mereaction dua-duanya. Hadiah lah buat teman-teman ya. Oke, mari langsung saja kita cek videonya guys. Baru satu videonya ya. Tapi oke lah, namanya juga pemula gitu ya. Oke, kita cek. Balik lagi di channel kami Bocil Berkarya. Balik. Udah sore, pulang kalian bocil. Bocil itu bocah kecil kan. Tapi ini guys, yang ngedit openingnya siapa? Bagus juga ternyata ye. Apa nih? Lagi mabar. Aku kalah terus. Cari kawan mabar mana nih? Woi, cari kawan mabar. Eh, ada Alfian, Jan, sini. Tiba-tiba temannya datang, entah dari mana gitu. Oke, yuk, sini main sama gue. Apa ya? Ayo kita main. Bisa. Aku nih mau ikut mabar, aku kan terus main. Ayo skuy muncul. Wah, ayo skuy muncul gitu ya. Tapi kalian ini dari daerah mana? Kayaknya bahasanya beda banget dengan daerah kita gitu ya. Rengket ke temen kostum ya, aku mau lah. Kita buktikan siapa paling hebat main. Aduh-aduan guys, siapa yang paling hebat main? Bocil boleh. Ayo, siapa takut? Tapi aku ada pantun untuk kau. Kita dikasih pantun guys, mari kita dengarkan sama-sama. Apaan tuh Yan? Apaan tuh guys? Ayo kita dengarkan. 2-3 cari kumbang, cepat bang. 2-3 cari kumbang, gua mau terbang. Oke. Takut, tapi aku melihat rumah. Oke. Tahukah aku nih anak bapak Jamsot Indonesia? Wadah, anak bapak Jamsot Indonesia, guys. Shotgunmu, shotgun apa, Rang? Kamu tahukah shotgunku nih anilator mahal kemulia? Wadah, sombong kali kau bocil. Hanya anilator, 2-3 traktor, shotgunku anilator. Iya. 2-3 kumbang berlari masih pantun kayak tadi. Kau shotgun apa, Rang? Ini, inkubator. 2-3 nyolong mangga. Sekini inkubator kok bangga. Tiba-tiba dia jadi joker seperti itu guys. 2-3 terus, kalau 3-4 hilang bantunnya nih guys. Headshot kau. Nanti mainnya nih, aku maksanya lagi banget. Ada yang paham bahasanya nih? Heta, saya pun tak ngerti lah. 2-3 main Lego, siapa yang jago? Mau jago, TikTok ini editornya. Bentar, Tresep. Nah, DP ikut resep katanya. Jadi resep itu diubah ya, berubah. Subtitlenya diubah. Aduh, DPI aku diubah resep. Itu katanya guys. Atasan, 2-3 mami papi. Episode kok make DPI? Saya pura-pura ngerti aja nih DPI itu apa. Saya bukan gaming soalnya ya. Aku nih nyaman main kan, buat ku main.
Pantesan licin. 2-3 lalu larutan cok badak. Main kok pakai bedak. Wah. Muka kali dibedakin gitu kan ya. Kenapa sih gaming-gaming itu pakai bedak? Biar licin katanya ya. Ini saran buat yang ini produksi HP gitu ya. Kalau mau bikin HP yang untuk gaming, usahakan layarnya itu licin atau anti goresnya itu licin. Jadi kita tuh nggak perlu pakai bedak, guys. Terus nggak perlu pakai ini apa namanya, apalah pelicin-pelicin itu nggak usah. Jadi layarnya otomatis licin. Pakai HP ini main gaming makin licin. Aduh, ada aja. Apalagi ya, gue mana perjanjian gitu Allah kan. Nada kok ya, kok harus ini awas kok kabur. Ih, maksa. Ada bantuan. Hah. Kenapa dia kabur? Dua. Oh, pantun lagi. 2-3 ternak. Ah. 3 ternak aja. Kok enggak di give all kok maksa. Ayo ah. Ayo ah. Oke, lu chill, lu boleh juga chill. Jangan lupa. Tuh, like. Udah videonya. Iya, ya. Kalau di YouTube orang itu akan memantau channel kita. Kalau benar-benar serius, ya semua akan mendukung kok. Berawal dari teman-teman, orang-orang terdekat, subscribe dong. Aku punya channel YouTube nih, kayak gitu. Mulai dari orang desa, tetangga, semua suruh subscribe. Banyak yang suka. Itu satu kampung itu udah subscribe lu, kayak gitu. Kalau memang serius, barulah nanti menyebar aja tuh videonya. Oke, kita cek lagi ada channel YouTube Bocil Berkarya satu lagi. Semoga di antara kalian berdua ada salah satu yang udah request ke gua. Oke, mari kita cek video pertama Bocil yang ini ya. Bocil Berkarya yang ini. Video pertamanya ini ya, 13 Februari 2020. Udah lama juga ya. Oh, apa nih? Ya guys, gue habis menghapus semua video yang telah ku upload karena saya baru tahu semua video saya kena copyright. Oleh karena itu saya hapus video saya, kasihan. Wadaw, ini lagunya juga lagu NSC. Nih, pengetahuan buat teman-teman yang baru bikin channel YouTube. Lagu NSC ini nggak kena copyright, tapi ada aturannya guys. Kalian itu harus menyertakan link setiap lagu yang NSC itu share. Memang dipakai, diperuntukkan untuk kreator, tapi ada aturannya. Kalian baca aturannya dengan baik, di deskripsinya biasanya ada. Jadi nggak bisa sembarangan. Channel yang ini lebih banyak lagu-lagu gitu ya. Coba cek yang lain, yang terbaru lah ya, yang terbaru. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kalian pasti sudah tahu di sini saya mau ngapain. Oh, nggak tahu saya. Nggak tahu saya kalau kamu mau ngapain. Oke, loading. Bocil Berkarya terus dikasih gambar naga. Anak-anak ya, memang suka gambar naga, gambar ular, manusia bersayap, dan gambar-gambar yang monster-monster gitu emang banyak disukai anak kecil sih memang. Ini juga lagu NSC ya. Semoga aturannya bener nih. Oh, dia nggak juga nyertain deskripsi atau apa di sini. Kalau nanti udah 1000 subscriber, 4000 jam tayang, kal agak susah juga mungkin buat dimonetisasi. Semoga bisa ya. Semangat aja lah buat kalian. Ini apa nih, naga, monyet? Coba kita skip dulu. Karena memang ini gambar-gambar semua, isinya gambar naga dan lain-lain sebagainya. Ini motif-motif tato nih kayaknya ya. Wih, keren-keren gambarnya ya. Bolehlah. Oke, di antara dua channel YouTube Bocil Berkarya, menurut kalian yang paling berkompeten itu channel YouTube yang mana? Kalau kalian suka silahkan subscribe, silahkan aja ke poin channel YouTube-nya mereka. Semoga Bocil Berkarya yang pertama tadi tambah lagi videonya yang lebih kreatif. Semoga kalian bisa berkembang terus seperti saya. Emang channel YouTube Abikel mana udah gede? Belum lah. Oke, terima kasih semua yang udah nonton. Buat kamu yang mau di reaction, YouTuber pemula nih, saya menyediakan waktu dan tempat untuk mempromosikan channel kalian secara gratis. Biarlah YouTube yang membayar saya. Siap bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. 2-3 kucing berlari. Saya mau mandi.